Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu. Kembali lagi bersama Sisi Lain Lautan. Oh ya, kali ini Sisi Lain Lautan berburu malam. Kebetulan malam ini tidak sendiri sih, lagi berdua sama Acil Isti. Itu channel Istiqomah atau channel Isti. Kali ini malam ini saya posisi lagi di LSB, Lamaru Sunrise Beach atau Pantai Sosial lah. Saya SMK 5. Yang mana terserah Anda enak mau ngomongnya. Pokoknya daerah Pantai Sosial. Kali ini saya akan mencari kerang, yaitu kerang ranga atau siput. Bulan sudah mulai surut, jadi kita mulai berburunya ya guys. Oke, tetap stay tune di channel Sisi Lain Lautan. Oh ya, bagi yang belum subscribe, kalau subscribe ya, like, share, and comment, biar saya lebih semangat untuk membuat kontennya. Ya, jangan lupa itu ada bising, tahu apa itu, suara motor jauh. Iya, soalnya ini lagi sekitar pukul tengah malam sih, mungkin suara motor kedengaran. Yuk kita cari-cari dulu. Ini kok tadi lihat ya. Oh, itu ada nah. Mau jatuh. Nah, ini dia yang kita cari. Nah, ngintip dia. Kerang-keranga. Ih, mantap keluar kakinya. Kakinya kapan ini ya? Mungkin untuk jalan ini kali ya. Permulaan yang bagus. Duh, kenapa kamu? Wih, kelai kah? Ayo kelai kita. Oke. Ini muncul lagi dia. Kerang-ranga. Enak sih ini kerangnya. Bukan enak lagi. Memang enak. Tapi susah nyarinya. Pusing-pusing kepala ngeliatin air ini, digoyang-goyang. Yuk kita jalan lagi yuk. Di dalam itu ada biota laut itu, sejenis karang hias, kalau nggak salah gonio. Nah, bagi para rapper-rapper itu mungkin tahu itu gonio itu apa. Bagi pencinta akuarium. Dan bukan itu yang ku cari, tapi dia lari. Bukan lari sih, jalan. Ini nah. Mau jalan, lihat kalau. Nah. Ya kalau. Nah, ketangkap lo. Mau kemana lo? Oke, dapat dua. Alhamdulillah. Oke, kita jalan lagi guys. Nah, berarti ini ada itu, apa itu ya? Wah, kok mati senderku. Wow, siput guys. Siput kayaknya. Oh iya. Nah, kalau siput tutul atau kerang panter. Kenapa dimakan kerang panter? Karena motifnya mirip panter. Alhamdulillah. Yuk kita cari lagi. Jalan lagi. Ada renggeknya orang.
orang gak boleh. Biasanya sih ada ikannya, tapi aku gak mau nyari punya orang. Mana ini ya, biasanya ada. Jauhan lagi marahan ya, Mang. Oke, wes sekaligus dua. Ini kayaknya lagi marahan dia, makanya berjauhan. Oke, mantap. Nyari kayak gini harus bersabar ya guys, harus pelan-pelan karena dia pintar kamuflase, yaitu si kerang-kerangan. Cari pelan-pelan, cari pelan-pelan. Nah, ini juga ada sejenis biota laut, sejenis karang. Nah, ini biasanya untuk rapper, apa ya namanya, aku lupa ya. Ah, nanti tanya buben rapper aja yang tahu ini. Ada yang sembunyi dia. Aha, ketangkap loh. Mantap, mantap. Panen kita, mau kabur dulu. Keluar, marah. Marah ditangkap dia. Tulung, keluar. Biota laut, nggak tahu apa ini ya, kayaknya sejenis lili laut atau apa ini ya. Oh iya, lili laut, tapi dia nempel di spot. Nah, ini dia lili laut. Dia sebenarnya sih binatang ini, tapi bentuknya kayak daun. Nah, melambai-lambai. Sebenarnya sih ini sejenis binatang. Sudah, kita lepas saja. Ah, biar dia berkembang biak. Oke, kita lanjut lagi, guys. Dan ini ada si julung-julung. Ikan julung-julung. Eh, loncat. Namun ditangkap kali dia. Coba tangkap. Dapat, guys. Harus pintar-pintar. Laut juga bisa sombong ya, sekali-sekali sombong gak apa-apa. Mereka gak boleh sih, goyang-goyangnya. Oke, kita masukkan ember. Mudah-mudahan gak lontot. Ya Allah, loncat. Elay, udah ditangkap lagi dia. Apa yang kamu muter-muter? Aku tangkap lagi kamu, kamu muter-muter. Dia kabur. Biarin aja sudah. Nggak bisa dimakan juga, kecil dagingnya. Kasihkan kucing. Kucing tetangga. Yuk kita cari ranga lagi, guys. Mudah-mudahan dapat lagi.
malam tuh enak sih, enak-enak, sedap. Sedapnya kalau ada suara-suara, ya nggak tahu suara apa. Enaknya seperti itu. Yang penting dia nggak nongol. Ngapa ini? Wah, tak kira Ranga. Sekalinya batu karang. Bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya, like, share, and komennya. Apa itu teriak-teriak itu? Tahu orang teriak-teriak? Katanya suara nelayan itu jauh, dia naik itu urusan. Urusan gue sekarang cuma cari kerang. Oke, kita cari lagi. Aduh, ini ada siput, siput cucuri kerang pantor. Ayo, terima kasih yang bagi sudah nonton channel Sisi Lain Lautan. Semoga perburuanku ini bisa menghibur Anda. Oke, kita balik dulu ya, karena panggilan alam. Oke, terima kasih. Bye.